mengikuti pelatihan di Simpatik Belajar Kemdikbud. Pertama, kita sudah daftar ya di akun registrasinya, kemudian kita daftar. Kita masuk ke Simpatik Belajar Kemdikbud.co.id di blog. Muncul seperti ini. Kalau kita keluar, muncul kayak gini ya. Lalu kita klik masuk. Ini kalau menggunakan handphone. Masukkan email, kemudian sandi, lalu kita klik masuk. Kemudian kita scroll ke bawah. Lalu kita klik daftar ke pelatihan. Nah, di bawah sini kita cari yang MGMP Kota Depok. Nah, di sini klik level literasi MGMP Kota Depok. Nah, ini di sini. Nah, usahakan klik daftar. Kalau yang belum, klik daftar. Nanti muncul checklist. Daftar lagi, nanti muncul tulisan diterima sebagai peserta. Diterima sebagai peserta. Lalu kita unduh materi. Unduh materi, klik download. Materi pelatihan level 1 sedang di-download. Nah, ini kabarnya ujiannya tanggal 8 Mei kalau untuk guru Kota Depok. Sudah terunduh, kita klik buka. Ini ada modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Coba kita buka modul 1. Nah, inilah modul 1 yang harus kita baca selain membaca Al-Quran di bulan puasa. Banyak banget modul ini. Kita belajari satu-satu, nanti ujiannya pada tanggal 8 Mei. Portal Rumah Belajar untuk Pembelajaran, penulisnya Siti Mutmainah, dan seterusnya, daftar isi. Terus saja kita pelajari pelan-pelan sampai selesai. Sampai semua level modul 1, modul 2, sampai modul 4. Nanti ujiannya tanggal 8 Mei, yang kabarnya katanya open book. Demikian cara mengikuti pelatihan di portal belajar ya. Menu pelatihannya, menu ujian itu nanti ada, kita sering-sering buka itu aja tadi. Sering buka website yang tadi, portal tadi. Demikian.